Maaf yang udah nungguin. Gimana, kalian lagi ngapain hari ini? Ngapain aja nih siang-siang? Aku masih di rumah, jadinya masih pakai piyama. Aku lupa tadi aku belum makan siang, jadi aku makan siang dulu sebelum showroom. Karena kalau misalnya aku makan showroom kan gak enak, lagi puasa. Gak baru bangun, emang. Aku udah bangun dari tadi. Ya, jam berapa ya tadi? Masih nge-lag enggak? Hari ini siapa aja yang puasa? Semangat puasanya. Lagi pada banyak yang lagi kegiatan ya, lagi kerja. Semangat ya. Siapa yang lagi kerja, siapa yang lagi sekolah, siapa yang lagi kuliah. Lagi gabut. Aku ada kegiatan nanti malam latihan. Makanya aku showroomnya siang-siang aja. Saya nanti malam latihan. Lagi rebahan sambil belajar. Bedudah. Habis pulang lembur, ya ampun. Semangat ya. Istirahat. Thank you. Masih nge-lag gak, guys? Kawan-kawan semua.
ngunyet di jidat. Aku nggak baru bangun, ish, cuma belum mandi aja. Thank you Kak Alsagia Purwanto, Kak Agit Kun, tom-tomnya siapa? Abrar Ananda Kola Pluto, Zara kecilnya Kak Gre. Oh my god, oh my god, oh my god. Menjo monyet ini. Makasih Kak Hes, Kak Heida, Kak Mita, Black Mamba, Mr. Calvin, thank you Koh Robinson, makasih you girl, thank you. Sang kejedot. Lama-lama ini jidat aku nih apa namanya kebal, nanti monyetnya yang kesakitan daripada jidat aku. Kak Gracias Arzandi, terima kasih banyak. Kalau Sepi, thank you Kak Sepi. RF, thank you loh. Kanadia, makasih Kanadia. Jidatku jadi kebal dengan monyet. Jidatku sudah kebal, guys. Kebal lah, guys. Thank you. Kak Tiara deh, thank you. Thank you Tiara. Habis Tabelva Arzandi. Aduh. Abrar Ananda, thank you. Gracia Milky, thank you. Jidatnya punya shield. Bukan lagi. Jidatnya kebal. Aduh. Ditikusin jidat aku. Ditikusin. Disentil sih monyetnya. Oke, nanti kalau ada monyet lagi aku sentil. Wih, kita berdisko dulu kawan-kawan. Disko dulu kawan. Monyet-monyet apa yang lucu apa? Ya. Berhasil tuh. Menyentil monyet. Monyet tahahaha apa sih? Tumben enggak pakai alis. Emangnya kenapa sih? Emang kenapa? Emang setiap showroom harus pakai alis. Untung warga showroom aku menerima aku apa adanya ya. Jadi saya ya udahlah ya. Thank you Kak Sinta, Jill Not Jill SG. Wow. Terima kasih Kak Hes. Tom-tomnya siapa sih? Sinta, Mene, Amelia. Thank you. SG, Enrico, J Natalin, thank you. Live report lagi dong, Kak Edriko. Eko Vander, thank you. Jepri, Abrar, nggak berhasil disentil tuh. Monyetnya, aduh. Monyet kalau disentil jadi apa? Alisnya gaib. Ya mohon maaf dah. Banyak monyet karena Echen yang lagi ulang tahun hari ini show-nya monyet.
cocok logi apa sih, cocok logi mulu dah aku. Monyetnya bisa disuruh ke pasar gak? Gimana gimana? Banyak inian ulang tahun apa sih namanya? Jadi apa prok prok prok? Berdatang udah dikatain monyet aja. Bukan begitu kakak, saya bisa jelaskan. Wih banyak monyetnya aku. Sentil-sentilin semua. Hai. Thank you Kanoe 26. Seansone LGGG. Blue Roses, Purple Panda, Gita Maulida, Jeffrey, Maria Rares. Wah, tuk, 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 tuk. Sinta. Na 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 basmi monyet. Nah, gimana basmi? Gede kapan ada di share house? Kapan ya? Tunggu saja. Tunggu jadwalnya saja ya, Bun. Monyetnya kocak emang. Greco gak gabung di Valkyrie 48. Udah pernah sih audisi kayak dua kali kayaknya, ketiga kali, tapi kayaknya gak diterima. Mungkin saya terlalu noob. Monyet berasa nyamuk ya. Oh gitu. Berarti bentar lagi kalau ada monyet lagi atau tikus lagi, nanti saya ini, saya tangkepin. Hap gitu. Eh apa sih namanya? Tepok, tepok. Tepuk tikus. Iya, aku kayaknya gak GG gaming deh guys. Mohon maaf ya. Tapi aku suka main game. Tapi aku noobnya gak sampai kayak buat di gaming kok. Aku noob aja kayak. Levelnya gak selevel buat di gaming juga noobnya gitu loh. Ngerti gak sih guys? Nih gak sih kalian semua tuh paham gak sih maksud gue? Wah, tepok. Tepok di tepok. Gede kenapa bulan gak bisa ngomong? Kenapa? Karena dia bulan. Apa sih? Main Stumble guys, gak iyalah aku kan di gaming. Aku be the best gaming guys. Bisa nonjok orang, sama bisa peluk-pelukin orang, seru banget. Cigre semangat ya hari ini, makasih Laura kamu juga ya. Aku jago tau main Stumble guys, gak kayak buat di gaming. Aku bukan buat di gaming.
Thank you, Kak Agit Kun. Thank you. Kita rayakan perayaan hari ini. Hari ini hari apa? Tanggal 27 April. Sweet 17 agent. Kotak nasi, makasih. Agit juga tapi aku... Oh, tepuk. Sekali tepuk banyaknya. Nyamuk, gak tuh. Banyak monyet maksudnya. Kocak banget. Kiss. Nah, kasih kayu girl. Monyetnya aku tangkepin semua, aku tepok monyet ini. Tepok monyet. Makasih Kak Nadia, lampu diskonnya. Tepok monyet dari kayu girl. Tepok monyet. Makasih Blue Roses, Michael 186. Wis, kita berdiskon sambil tepok monyet. GG Gracia. GG Gracia pastinya GG Gaming lah. Bukan lagi. Tepuk lagi. Banyak banget monyet yang aku tepuk, ada berapa ya tadi? Disko sambil tepuk monyet emang nih ya, aduh. Seru banget. Tepuk. Semprot monyetnya. Semprot pakai apa ya? Monyetnya ikut party, yoi. Monyetnya ikut party. Rame ya bun siang-siang gini. Rame banget ya bun. Lagi pada ngapain sih kalian semua, nontonin orang diskon sambil tepok monyet tuh siang-siang tuh apa sih faedahnya? Gimana ya guys, kalau misalnya bertepuk sebelah tangan tuh kayak gimana gitu? Masalahnya kalau tepuk itu pasti tangan kiri dan tangan kanan tepuk gitu. Nah, kalau tepuk sebelah tangan tuh gimana ya? Jadi kayak sebelah tangan, gimana dia bisa tepuk kalau dia cuma sebelah tangan doang? Gimana coba? Gini, gak bisa, itu bukan tepuk, itu menutup dan membuka. Gimana? Apa jadinya? Bertepuk sebelah tangan itu apa? Kita juga gabut, kalian gabut guys. Tepuk angin, jomblo itu mah hampa jadinya. Ceritanya tuh momonya tapa tikus. Apa aja. Aku malas mikir gue, otakku lagi lag di. Hah? Otakku lagi di laundry. Apa sih? Otak di laundry, ada-ada aja ya, emang orang-orang. Berarti dia gimana? Tepuk pramuka. Aku gak pernah pramuka, tapi aku tahu tepuk pramuka. Iya, gitu kan. Keren deh aku. Tepuk itu kan bahan makanan, tepuk terigu. Itu maksudnya cuma sebelah pihak doang ya, tidak aja udah tepuk bagian badan yang lain lah, karena artinya itu cinta gak berbalas. Tepuk sama pipi aja Ci. Kenapa tiba-tiba bahas itu nih, kalau boleh tahu? Gak tau lah. Nah, pertanyaan yang tidak harus dijawab, tapi hati sih bertepuk sebelah tangan. Random banget Ci, pantas cocok main sama Z. Buat jangan nambahin pikiran deh, kalau cinta Sarah gimana Ci? Tepuk bahu, hah?
Tepuk sebelah tangan ibarat harapan yang tak ada. Hia hia hia. Cigre nambah beban pikiran aja. Tepuk sendirian. Tepuk jidat. Udah biasa bertepuk sebelah tangan. Hia hia hia. Tolong jangan jadi sad boy ya kalian semua, atau sad girl. Kita harus jadi happy boy and happy girl. Maaf cek kebanyakin liatin Mang Ara. Apa sih? Tepung. Oh si gue aneh banget dah. Heran gak? Mungkin Oshi-Oshi yang lain pada ini ya, pada gak aneh kali ya. Emang cuman aku doang guys yang aneh. Unik ya. Makasih loh. Gak ada jadwal kegiatan hari ini. Ada nanti latihan nanti malam. Seru main sama bocil ha, emang seru tau main sama bocil, tapi kadang bohwat guys sama pembicara mereka tuh. Aku sampai kadang kayak aku harus respon apa sih ini. Shania random Gracia. Jidatnya aja pada curhat ya bun. Bukan lagi. Bohwat weko-weko udah lama banget gak denger ini. Eh kalian tau bohwat gak sih? Itu bahasa apa ya? Aku bingung deh. Pokoknya buat yang gak tau, bohwat tuh kayak aduh, kayak aduh gitu loh, kayak aduh. Capek hati bohwat mah iya tuh benar, kayak aduh. Oh si we paling beda dah. Ya bukan lagi dah, emang gak tau lah. Paling kagak normal kan maksudnya. Ini oh si siapa dah. Panik-panik ajaib. Ah, hai. Oke, Google, cara berteman dengan Cigre. Kalau kalian semua masuk room aku di sini, berarti kalian semua adalah temanku. Warga showroom Shania Gracia. Bukan lagi. Iya, iya, iya. Sama Cigre belajar hal random kita. Widih. Aku mengajarkan kalian hal-hal random ya. Cigre suka main basket gak? Suka banget. Suka banget main basket, tapi kurang tinggi aja. Showroom ini seru sekali ya bun. Ah masa sih? Seru karena kalian ini ya, bertemu teman-teman yang frekuensi sama kalian. Eh tapi showroom kayak gini emang seru gak sih jadi? Bisa ini sama teman-teman. Teman-teman baru di sini warga showroom. Aziz suka melontarkan pertanyaan random ya. Bah, bukan lagi, udah enggak ngerti lagi deh aku. Bomat bukannya nama sayur. Gimana? Bomat bukannya itu ya yang di atas, yang itu, yang lampu. Lampu bomat.
Iya, bahwa tuh kayak aduh capek hati gitu loh. Aku suka yang di atas normal WKWK. Wah. Tidak herannya kak kita dipertemukan. Kita sefrekuensi. Paling betah nonton SR-nya Gracia. Kenapa? Anda suka melihat ketidaknormalan saya ini kan? Dinistain warga sendiri. Bah, bukan lagi. Kapan wisuda, Gre? Doakan saja. ASAP. Asik, my friend. Bede. Bestie, oke, bestie. Hai kawan, hey. Ya, friendzone. Iya. Friendzone. Suka makan bakso, gak suka banget lah. Seru dong, apalagi ngeliat Cigre tanpa makeup. Maksudnya suka kan melihat mukaku buluk. Seru karena pada Star Wars. Perang bintang ya. Perang bintang bukan lagi. Kalau ini Monkey War atau Mouse War atau Dumbo War. Saking randomnya sampai mau meninggoy apa sih? Ih. Tangkap juga nih monyet. Kalau kamu kupanggil Rodia mau nggak? Hah? Rodia tuh apa? Bohlam itu kan tempat berenang, bohlam renang. Beh. Ah, bukan lagi, kawan-kawan. Cigre pernah jalan-jalan me time gitu nggak sih? Pernah jalan sendiri pernah, tapi kadang kalau misalnya me time aku tuh lebih sukanya kayak di tempat tersembunyi gitu, maksudnya kayak di rumah atau di kamar. Itu lebih asik me time daripada me time yang jalan-jalan keluar gitu. Karena kalau misalnya jalan-jalan keluar, misalnya ke mall nih, menurut aku lebih lebih asik sama teman-teman gitu sih, maksudnya ketika ada yang nemenin gitu kalau di jalan keluar. Misalnya sama keluarga atau sama teman. Kalau me time ya emang waktunya sendiri, jadi pengen sendiri juga gitu. Di ruangan itu misalnya sendiri, misalnya kayak di kamar nih aku me time. Misalnya kayak berdoa, baca Alkitab, nonton film atau merenung. Me time sendiri seru. Kalau kalian bagaimana, guys? Kalau naga minum, apakah api yang di bulut mulutnya mati? Jujur aku nggak tahu, guys. Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Cigre tanpa makeup adalah sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu. Yang ada di hatimu. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god, nge-lag. Biasanya me time di gua tuh gimana sih maksudnya? Me time-nya setiap hari di kamar aja. Tim bingung baca maps. Gimana ya?
nonton bioskop sendiri enak tau. Ih, aku belum pernah sih nonton bioskop sendiri. Apa coba yang dirasa nonton bioskop sendiri? Mendingan saya nonton sendirian di kamar, nonton misalnya Netflix atau Disney Plus di kamar sendirian, daripada saya harus nonton bioskop sendirian. Kayak ngapain gitu, guys. Tepuk 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 tepuk. Me time bukannya minuman ya? Iya, di kamar dengerin lagu gitu kan asik. Ini masih nge-lag gak sih? Audionya lebih berasa kalau di bioskop. Iya sih. Ya udah bikin aja bioskop sendiri di rumah. Kok gitu. Kalau aku sih daripada ke bioskop ya, nanti kalau misalnya aku punya rumah, kayak punya rumah sendiri, pengen bikin home theater sendiri gitu, asik banget. Ya gak sih? Ya gue suka bioskop lagi. Terus kalau misalnya tinggal mau nonton bioskop sama siapa, sama teman, aku ajak, ayo guys sini nonton yuk gitu, ke rumah aku yuk, asik. Kita nobar yuk, asik banget, bukan lagi lah. Nikah dulu Gre, baru rumah sendiri, haha. Ah, gimana gimana? Yuk kita bertamasya ke rumah Cigre, asik nih Widih. Ya boleh boleh boleh. Silakan. Nanti kalau saya itu silakan nih, seperti kalian datang ke room showroom saya, itu sama aja kalian sudah datang ke rumah saya. Oi. Emang kalau kelewatan gak boleh? Emang kalau misalnya kelewat lebih dari 1 jam, emangnya kenapa? Suka film apa? Aku suka film banyak sih. Film action gitu-gitu, thriller gitu-gitu suka. Tapi aku gak suka horror. Hangus nanti kehitung jam berikut, maksudnya kamu kan udah jadi rumah aku Gre. Iya, makanan takjil favorit apa kak? Aku suka biji kolak, biji salak, bubur sumsum, pacar Cina gitu-gitu. Sama yang kemarin aku bikin di showroom, aku juga suka. Apa sih? Conjuring 3 mau rilis, emang iya ya? Candil, aku juga suka candil. Biji salak, iya maaf bukan biji kolak, salah atuh.
pacar Cina, pacar Jepang, ada gagre. Gimana gimana? Coba kita tanya Nihonjin, Nihonjin yang ada di showroom aku, ada gak? Nihonjin, Nihonjin. Pernah main warnet? Gak pernah. Soalnya aku gak dibolehin gitu ke warnet sama mama dari dulu. Sotoy kalian semua. Iya, aku pengen banget nonton ini Detektif Conan yang di bioskop. Bisa lo kalau kemakan ntar keselek gak? Bukan biji salak namanya, jadi biji keselak. Keselak, 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 keselak. Kalau main PS main apa aja? Main GTA. Main Guitar Hero. Main apa ya namanya, lupa. Nama gamenya apa? Lupa. Mikir, iya, maaf ya, mikir, aku mikir, iya, maaf ya. Demen Sherlock Holmes juga gak? Ah, aku demen banget, aku demen film-film berbau detektif. GTA Barbar, iya betul sekali. Saya Barbar, komen GTA. Bukan ugal-ugalan lagi. Beuh. Aku gak main Harvest Moon sih. Kayaknya itu Harvest Moon tuh mainan apa sih sebenarnya, untuk mainan orang-orang kalem gitu ya. Kalau saya kan barbar gitu ya, jadi saya main GTA. Hafal Cheat Guitar Hero gak? Enggak, dulu hafalnya cheat GTA. Cheat cara nggak ditangkap polisi itu saya hafal tuh dulu. Apa ya, bulat segitiga, bulat R1 R2, kanan kiri, atas bawah. The Sims main gak? Iya, dulu aku pernah main The Sims. Seru. Mobile Legend, iya, kadang-kadang masih main. Tapi kalau diajak doang sih aku malas main sendiri soalnya. Si nabrak kalau main GTA, bukan lagi, bukan. Masih ngelag gak? Candy Crush ya ampun. Stumble guys, GG gaming lah. Yang bisa nonjok-nonjok orang, seru tahu. Cheat GTA. Kanan kiri, segitiga, bulat, kanan kiri, atas bawah, R1, R2. Gimana ya, soalnya tuh apa namanya, saudara-saudara aku tuh cowok semua, jadi aku tuh bingung gitu. Saudara-saudara yang deket tuh bener-bener cowok semua, adik aku cowok semua, sepupu-sepupu aku cowok semua. Gimana coba, aku mau main game cewek apaan, aku aja gak pernah main Barbie. Main apa sih kalau anak-anak cewek masih kecil, main apa? Cooking, itu Cooking Mama sih aku main di DS.
kalau di DS tuh dulu mainnya Cooking Mama, Mario Kart, Mario Party. Dulu main Game Boy juga. Kenapa nggak ada Game Girl ya? Kenapa adanya Game Boy? Psikopat kalau mau cingkrik. Aku pas kemarin main GTA ya, si Atin kan ituin rekamin aku terus kayak bilang, waduh waduh waduh, karena aku naik motor, nyengs. Terus kayak di GTA kayak nabrak orang yang lagi jalan di pinggir gitu, terus kayak, Cici jangan jadi psikopat juga Ci, kata Atin. Aduh kocak banget, ah gak ngerti lagi. Main Zuma gak? Dulu aku main Zuma komputer. Iya guys, main bekel aku nggak pernah juga, tapi tahu sih caranya. Main layangan ya biasa aja sih. PS, main PSP, Tekken. Iya dulu tuh aku pernah kan di PS, masih PS1 apa ya zamannya. Main Tekken, adik-adik aku lah yang main. Terus dimana sama mama nggak boleh main Tekken, soalnya itu game berantem-beranteman sama tonjok-tonjokan. Nanti kayak kebawa di real life, jadi gak boleh. Kocak deh sih. Main congklak gak? Aku main congklak sama oma aku, sama sepupu-sepupu aku main congklak. Mortal Kombat apaan sih? Resident Evil main gak dulu sempet, tapi Resident Evil tuh soalnya kayak game serem gitu, wow. Mager jadinya. Assassin's Creed aku main tuh dulu kalau pinjem HP papa, main Assassin's Creed sampai levelnya udah tinggi banget sampai tamat. Enggrang pernah gak ya? Tahu lupa. Main berantem gak boleh, iya. Tapi bom aku gak tahu permainan GTA. GTA itu lebih parah daripada Tekken. Ngelindes orang lah. Tebak-tebakin orang lah, dikejar polisi lah, kabur lah dari polisi. Kocak banget. Jiwa barbar saya tuh kayak tercurahkan gitu ketika saya main GTA. Karena saya gak bisa barbar di real life. Mario Bros main. Avers pun tuh aku gak main. Tuh dia kenapa. Tamagotchi main, aku main Tamagotchi. Oh iya juga dulu. Bully, emang ada game bully? Cheat anti mati juga. Iya dulu pernah tuh. Aku pakai cheat anti mati. Cheat anti bastard. Oh ya bentar lagi aku end live dulu. Bacain podium dulu kali ya. Thank you Karisma ya, Karista, Kak Opek 21, Kak SG, Not for People, Kak thank you. Zara kecilnya Kak Cigre, makasih Zara. Kotak nasi makasih Kak Black Mamba, makasih. You girl, thank you. Kak Farhan, makasih Kak Farhan. Kak Agit Kun, thank you. Noe Duanda, makasih. Kak Nadia, thank you. Terima kasih semuanya.
Ini riset apa udahan? Maunya gimana? Sampai jumpa lagi ya guys ya. Sampai jumpa lagi ya guys ya. Iya guys. Ayata Zaima, makasih 3289. Yaudah riset dulu ya. Bentar.